Sport. Semangat Garuda! Dari Yel-Yel saya ini pasti sudah ketebak bahwa kita akan membahas jadwal kualifikasi piala pertandingan AFC Under 19 tahun 2019 yang akan diikuti oleh Timnas Garuda Indonesia U19. Wah, tentunya ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita dan bagi para supporter sepak bola Indonesia sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan tim kesayangannya maju dalam piala AFC Under 19 tahun 2019 ini. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U19 tergabung dalam grup K bersama 3 negara lainnya yakni Korea Utara, Hong Kong, dan juga Timor Leste. Kabar baiknya, Bagus Kalfi dan kawan-kawan menjadi tuan rumah. Hanya juara grup saja yang lolos ke tahap piala AFC Under 19 tahun 2019. Berikut informasi lengkapnya. Timnas Indonesia Under 19 kembali akan bersaing di penyisian kualifikasi Piala AFC Under 19 tahun. Timnas U19 Indonesia tergabung di grup K kualifikasi Piala AFC U19 2020 bersama Korea Utara, Hong Kong, dan Timor Leste. Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam babak kualifikasi grup ini yang berlangsung pada 2 hingga 10 November 2019. Berikut jadwal lengkap Indonesia di kualifikasi Piala AFC U19 2020 Grup K. Pada 6 November 2019, Indonesia akan melawan Timor Leste. Sedangkan pada 8 November 2019, Hong Kong akan melawan Indonesia. Dan pada tanggal 60 November 2019, Indonesia akan melawan Korea Utara. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Tentunya jangan lupa untuk mendukung Timnas Indonesia U19 dalam laga Piala AFC Under 19 tahun 2019 ini. Semoga kita menang. Yeah, semangat Garuda Muda. Dan terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Terus saksikan konten-konten menarik lainnya dari Tribun Timur Video, termasuk Tribun Sport pastinya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channelnya bagi yang belum subscribe. Saya Desi Triana pamit undur diri dan sampai jumpa.